Selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, seperti yang kita tahu, sektor bisnis punya kontribusi yang sangat signifikan. Dari situlah kami dari Olah Karsa memiliki visi untuk menciptakan inovasi di bidang corporate social responsibility dalam rangka mendorong ekosistem bisnis yang berkelanjutan dan kemudian dari situ akan berdampak terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Olah Karsa merupakan sebuah perusahaan yang selama ini memberikan pelayanan secara end-to-end. End-to-end yang kami maksud adalah kami memberikan pelayanan mulai dari hulu hingga ke hilir. Artinya dalam konteks perencanaan sampai kepada memastikan dampak tersebut berjalan secara optimal, baik untuk perusahaan dan seluruh stakeholder-nya. Dalam mewujudkan ekosistem bisnis yang berkelanjutan, kami menciptakan berbagai macam inovasi produk dan layanan. CSR Software Management. Aplikasi pertama di Indonesia yang membantu perusahaan dalam tata kelola dan manajemen program CSR secara lebih efisien, efektif, dan terintegrasi melalui Social Responsibility Application atau SRF. CSR Research and Development. Kami membantu perusahaan dalam dukungan riset dan pengembangan untuk perencanaan dan evaluasi program CSR perusahaan. CSR Innovation merupakan layanan asistensi program CSR yang sesuai dengan core bisnis dari perusahaan. CSR Communication, layanan yang kami berikan kepada perusahaan dalam mendesain berbagai strategi komunikasi CSR. Future CSR adalah spirit dan tekad kami untuk terus membawa perbaikan dan perubahan dalam tata kelola dan manajemen corporate social responsibility agar bisa beradaptasi dengan kebutuhan zaman. Kami percaya bahwa bisnis yang relevan dengan zaman adalah bisnis yang mengedepankan kinerja environment, social, and governance sebagai aspek kunci keberhasilan dalam bisnisnya. Bayangkan, manajemen dan tata kelola CSR dalam satu aplikasi. Memperkenalkan, Social Responsibility Application, SRF. Tata kelola dan manajemen program CSR lebih terstruktur, monitoring program CSR secara real-time, menampilkan laporan dengan cepat dan interaktif, dan lebih banyak insight data untuk pengambilan keputusan strategis CSR. Berbagai macam modul yang akan memudahkan manajemen CSR perusahaan, research, manage, monitor, measure, mengakomodir setiap kebutuhan manajemen dan tata kelola CSR. With SRF, toward sustainable. Selamat pagi dan selamat datang saya ucapkan kepada Bapak-Ibu peserta CSR Stories dengan tema Good Mining Practice for Good Community Welfare. Perkenalkan saya Yumti Henah yang akan memandu kegiatan pada pagi hari ini. Semoga Bapak-Ibu tetap semangat dalam menjalankan aktivitasnya ya, walaupun dalam suasana Ramadan yang di pagi hari ini ya, ditemani kedua narasumber kita pada pagi hari ini ada Pak Giwa dan juga Pak Sukri ya, yang akan sharing terkait kegiatan atau mungkin inisiatif mereka dalam mining industry seperti itu ya. Mungkin sebelumnya Bapak Ibu, sebagai bentuk rasa nasionalisme, mari kita terlebih dahulu menyanyikan lagu Kebangsaan Republik Indonesia. Dimohon kepada Bapak-Ibu untuk mengaktifkan kameranya untuk menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Thank you.
Baik, terima kasih banyak Bapak-Ibu sekalian. Langsung saja kita menuju kegiatan selanjutnya, yaitu bersama-sama akan kita simak opening speech dari Mas Unggul Ananta selaku co-founder dan CEO dari Olah Karsa. Kepada Mas Unggul, saya persilahkan. Halo. Halo, tes. Baik, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua, dan sebelumnya selamat menjalankan ibadah puasa bagi Bapak Ibu yang menjalankan ya. Terima kasih atas kesediaannya sudah hadir di dalam CSR Stories pada pagi hari ini. Yang saya hormati kedua narasumber yang luar biasa ya, yang sudah berkenan untuk bisa berbagi pada pagi hari ini. Yang pertama ada Bapak Komarudin Sukri, Administration, Community Development, dan External Affairs dari PT Arutmina Indonesia. Terima kasih Pak Sukri. Kemudian yang kedua Pak Giwa Giwangkara, Community Engagement and Development Head PT Indo Tambang Raya Megah Tbk. Yang pada pagi hari ini berkenan untuk bisa berbagi pada kita semua. Sebelum kita berbicara terkait tema pada pagi hari ini, izinkan saya juga menyampaikan rasa terima kasih saya kepada seluruh peserta yang berkenan untuk bisa hadir pada pagi hari ini. Jadi CSR Stories ini merupakan ruang dialog yang coba kita bangun gitu ya, untuk kemudian bisa berbagi berbagai macam praktek baik yang dijalankan oleh perusahaan dalam berbagai macam sektor industri tentunya, tentang kinerja positif atas aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola gitu ya. Karena di CSR Story sebelumnya mungkin bukan hanya dari mining industry, tapi juga ada dari berbagai macam sektor bisnis lainnya. Dan kebetulan pada pagi hari ini kita mengangkat satu tema yang menarik untuk kita bisa bahas, namanya kita sebut sebagai good mining practices for good community welfare gitu ya. Dan kalau kita bicara industri mining, mungkin kedua narasumber ini nanti akan banyak bisa bercerita dan menyampaikan pengalamannya, kemudian pandangannya, serta mungkin apa yang sudah dilakukan selama ini begitu. Karena kalau kita bicara industri pertambangan, yang pertama industri pertambangan ini dilihat dari sisi makronya itu berperan penting ya dalam kemajuan teknologi dan juga pertumbuhan ekonomi di Indonesia gitu. Bahkan dalam beberapa data industri pertambangan tertentu, misalnya mineral, batu bara, itu menjadi salah satu pemasok terbesar dalam penerimaan negara, bukan pajak. Dan tentu dengan positioning yang sedemikian, gitu ya, industri pertambangan ini juga di satu sisi sering menerima stigma negatif, gitu ya, stigma yang buruk karena dianggap sebagai aktor yang berkontribusi dalam perusakan alam karena tidak memikirkan aspek konservasi dan seterusnya gitu ya. Itu stigma buruk yang selama ini banyak berkembang. Padahal kalau kita lihat juga banyak perusahaan yang sudah menerapkan bagaimana kaidah good mining practices yang diupayakan untuk bisa menjaga lingkungan areal sekitar pertambangan. Dan secara definisi sendiri good mining practices kan diartikan sebagai suatu proses ya dalam kegiatan pertambangan yang menerapkan berbagai macam kaidah seperti melaksanakan konservasi bahan galian, kemudian mengendalikan dan memelihara fungsi lingkungan, menjamin keselamatan kerja, dan juga bagaimana berkontribusi terhadap pembangunan yang berkelanjutan. Nah, tentu salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk bisa menciptakan good mining practices adalah program CSR tentunya. Nah, program CSR yang seperti apa? Nanti mungkin kedua narasumber juga bisa menyampaikan gitu ya, dari mulai perencanaan hingga kegiatan pasca tambang yang dilakukan secara komprehensif dan tentu efektif begitu ya. Dan di dalam program CSR ini tentu juga ada proses pelibatan pemangku kepentingan, kemudian juga ada proses peningkatan pengembangan masyarakat di dalam ruang lingkup community development, kemudian menghormati hak komunitas setempat, mendorong adanya kemitraan mutualistik ya yang terbangun antara masyarakat atau pemangku kepentingan dengan perusahaan, dan kemudian bagaimana program CSR yang dijalankan itu juga bisa mencapai satu level kemandirian masyarakat. Itu yang menjadi tujuan penting daripada inisiatif CSR yang komprehensif dan efektif ini. Itu mungkin singkat yang bisa saya sampaikan mewakili teman-teman dari Olah Karsa.
Harapannya lewat forum CSR Stories ini bisa menjadi inspirasi bagi Bapak-Ibu semua yang hadir pada pagi hari ini, dan semoga juga bagi narasumber ini juga menjadi ajang silaturahmi yang baik bagi kita semua. Terima kasih, sekian, selamat mengikuti forum pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Unggul atas opening speech dan mungkin perkenalan tentang kegiatan hari ini, seperti itu ya. Baik, Bapak-Ibu sekalian, kita beranjak ke kegiatan inti kita, yaitu sharing session bersama kedua narasumber kita. Yang pertama, mari kita undang Pak Giwangkara, Community Engagement and Development Head dari PT Indo Tambang Raya Megah. Dan juga yang kedua ada Pak Komarudin Sukri, Administration Community Development and External Affairs dari PT Arutmin Indonesia. Halo, selamat pagi Pak Giwa dan Pak Sukri. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Inti dan rekan-rekan semua. Siap, gimana kabarnya Pak Giwa? Alhamdulillah ini, itu. Pak Sukri gimana Pak? Gimana, Pak Sukri, di Kalsel ini ya. Halo, Pak Sukri masih belum terdengar Pak suaranya Pak, mohon maaf. Halo, tes. Ya, sudah. Sudah ya, Alhamdulillah. Siap. Kang Giwa, kumaha, damang. Alhamdulillah, Pak Sukri. Waduh. Ini Arutmin mana nih? Asam-asam atau yang di mana, Pak Sukri? Saya di Kintab sekarang. Oh, Kintab. Oh, iya. Ya. Muter-muter saya... kita, mah. Oh, muter ya? Iya. Ya, siap-siap. Ini dengan siap. Saya sih dengan itu ya, Kang Nuya itu kan, sama Kang Iwan tuh. Iwan Sugiyato KTT ya sekarang ya. Iya. Kang Iwan di Batu Licin. Batu Licin, ya. Kang Nuya di Asam-Asam. Ada kayaknya ya. Nuya ikut nggak di sini Nuya nih? Lagi ujian. Oh. Lagi ujian nih. Abis ini langsung kebut. Siap. Ini jadi ajang silaturahmi juga ya Pak ya. Ini mungkin udah lama nggak ketemu. Mungkin ini baru silaturahmi secara online seperti itu ya Pak. Mungkin next kita adakan secara offline biar lebih seru lagi nih. Silaturahmi. Ya, biasanya kalau nggak bulan puasa ada kopi nih. Iya, coba apalagi hari Sabtu ya Pak, pagi-pagi sambil ngopi, nyemil pisang goreng. Tapi jangan ceritain puasa. Ya, berarti nanti kita tunggu sampai azan maghrib nih Pak. Siap, Bapak Ibu sekalian, di sini juga sudah ada kedua narasumber kita, Pak Giwa dan Pak Sukri. Mungkin Bapak Ibu juga udah tidak sabar nih mendengar sharing dari kedua narasumber hebat kita nih yang udah expert dalam mining industry gitu ya. Mungkin yang pertama, mohon izin ada Pak Giwa Giwangkara, Community Engagement and Development Head dari PT Indo Tambang Raya Megah TBK. Mungkin izin Pak, Bapak, saya akan memperkenalkan Pak Giwa terlebih dahulu. Ya, Pak Giwa Giwangkara merupakan Community Engagement and Development dari PT Indo Tambang Raya Megah TBK, dan beliau juga aktif dalam organisasi sebagai Wakil Sekjen Indonesia Social Sustainable Forum pada tahun 2021 sampai sekarang. Dan pada tahun 2017 sampai 2020, beliau merupakan Kepala Bidang Kerjasama dan Kemitraan dari CFC. Dan beliau juga merupakan lulusan dari S1 Sosek Agribisnis IPB University dan sedang melanjutkan kuliahnya juga ya Pak ya di MM Sustainability Trisakti angkatan 29. Nah, beliau juga merupakan salah satu penulis dalam buku 22 Jurus Stakeholder Engagement pada tahun 2022. Siap. Mungkin seperti itu Pak perkenalannya. Ini teman-teman juga sudah tidak sabar untuk mendengarkan sharing dari Pak Giwa yang sesuai dengan expertise-nya seperti itu ya Pak ya dalam mining industry. Izin Pak untuk pemaparannya selama 25 menit kepada Pak Giwa saya persilahkan. Siap, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua ya. Pertama-tama alhamdulillah saya mohon terima kasih, haturkan terima kasih nih kepada Pak Unggul Ananta ya
dan kawan-kawan Mbak Inti ya dari Olah Karsa yang sudah memfasilitasi sih acara ini ya, ini bagus juga gitu ya dalam kaitan dengan sharing session terkait CSR apa stories ya dari berbagai macam industri gitu ya. Terutama untuk saya sendiri ini terima kasih yang sudah difasilitasi ya untuk sharing ya sebagai insan, kita sebutnya insan ITM ya gitu ya. Dan juga kami sampaikan salam hormat saya kepada rekan-rekan semua yang hadir di sini, para penggiat community development ya, terutama di lingkar tambang ataupun masyarakat yang mungkin apa pemirsa yang lain yang ingin mengetahui ya apa itu tentang Komdev, CSR, terutama dunia pertambangan ya, saya ucapkan selamat bergabung ya. Nah, saya mendapat dari Mbak Inti ini, saya kebagian kontribusi perusahaan dalam sejahtera masyarakat, lingkar tambang, dan multi stakeholder ya. Tapi dalam bungkus ini good mining practices ya untuk kesejahteraan masyarakat ya. Ini izinkan saya coba. Udah kelihatan belum ya share-nya ya? Ada ya? Sudah Pak Giwa. Okay. Ya, ini saya sedikit sebentar. Ya. Oke. Okay. Nah, ini berarti yang pertama selain pandang tentang ITM, mungkin belum banyak yang mengenal ITM juga ya. Lalu kontribusi perusahaan seperti apa di lingkar tambang dan juga multi stakeholder itu kontennya. Ini 25 menit ya, 20-30 menit ya Mbak Intim ya. Oke, ini selayang pandang tentang ITM. Ya, kita nih perusahaan yang bergerak di bidang energi, terutama batu bara ya. Berdiri tahun 87, tercatat di IDX 2007 ya. Kita banyak beroperasi di Kalimantan Timur, ya, di Kalimantan Selatan yang dekat Pak Sukri tadi, tepatnya di Jorong dan juga Kalimantan Tengah. Jadi Timur, Selatan, dan Tengah ya. Mostly memang batu bara dan kita juga sudah masuk ke beberapa proyek-proyek yang renewable ya, dan juga kita ada port beberapa di sini, kita bisa lihat ini sekitar 7 perusahaan ya, 2 masih proyek. Nah, ini sekilas ini juga terkait dengan ITM ya. Jadi ini juga kita bertransformasi sebenarnya dari hanya perusahaan yang bergerak di coal, batu bara, ini kita bertransformasi sekarang menjadi perusahaan yang ke arahnya transformasi ke greener, smarter, dan energy solution ya. Karena mau nggak mau memang kondisi saat ini memaksa perusahaan-perusahaan yang berbasis fosil energi itu harus bertransformasi ya, karena pemerintah sekarang kan dengan Paris Agreement ya sudah menandatangani kalau nggak salah NDC ya, nationally determined contribution ya, di mana tahun 2030 nih Indonesia itu 29% sampai 30% kalau nggak salah ya, itu bauran energinya sudah ke arah yang greener lah ya, jadi sudah meninggalkan sebagian dari energi fosil gitu. Jadi mau nggak mau nih perusahaan tambang juga sudah harus bertransformasi ke energi yang lebih terbarukan ya, seperti itu. Oke, ini berbicara terkait dengan ini udah pindah belum ya? Kok di saya belum pindah nih? Mohon izin. Di saya kebetulan bisa, Pak. Ini. Oh, bisa ya. Di saya belum nih. Ini di slide nomor berapa ya? Mohon izin. Oh, ini masih slide nomor PT Indotama yang kedua, Pak. Mungkin bisa dibantu dari kami, Pak. Dari Mbak Inti aja ya? Sorry ya. Boleh. Ya, saya stop share dulu deh ini. Jaringannya takutnya ini. Oke, sudah bagi lah. Silakan. Udah ya. Oke. Nah, ini teman-teman semua bisa lihat itu ya berarti ya. Oke, nah ini kita masuk ke tentang kontribusi perusahaan dalam kesejahteraan lingkar tambang ya. Nah, kalau kita sekilas berbicara tentang good mining practices ya. Jadi apa sih tentang pertambangan itu ya? Pertambangan itu adalah suatu rangkaian ya dari hulu ke hilir yang dimulai dari eksplorasi, ya, penyelidikan umum, studi kelayakan dan sebagainya ya.
sampai pengolahan, pemurnian, pengangkutan, bahkan penutupan tambang. Jadi ini ya konteksnya ya. Dan pertambangan ini juga untuk mencapai praktik pertambangan yang baik tersebut perlu memperhatikan aspek ini ya, satu lingkungan hidup, keselamatan kerja, konservasi, CSR, good corporate governance, standarisasi, keterbukaan, dan kekuatan hukum. Ya ini dinukil dari laporan kaitan pertambangan yang baik. Lanjut Mbak. Nah ini kalau kita bicara tadi good mining practices ya, karena memang topiknya ini lingkaran satu itu adalah ya ini kalau kita digambarkan itu tadi ya aspek-aspek kegiatan dalam dunia pertambangan. Lalu lingkaran duanya ini adalah kegiatan tadi ya dengan CSR gitu ya, kesehatan, keselamatan kerja, lingkungan hidup gitu, kebutuhan intervensi dan sebagainya. Lalu lingkaran ketiga ini adalah PDCA-nya ya, mulai dari perencanaan, pengorganisasian sampai monitoring dan evaluasi. Jadi ini kalau digambarkan menyederhanakan konsep good mining practices ya di dalam pertambangan ya. Ini saya juga ngambil dari dinas dari SDM ya, supaya nggak salah nanti. Lanjut Mbak, mohon izin. Nah ini juga sekilas ya tentang corporate social responsibility ya di dunia pertambangan. Ini juga sangat diperlukan karena apa? Ya satu ya, karena dunia pertambangan itu ini ya rawan ya. Opini negatif gitu ya, banyak opini negatif tadi yang sudah mungkin disampaikan oleh siapa Pak Nanta ya tadi ya, juga tekanan dari komunitas lokal gitu ya, dan juga kita juga perlu CSR karena apa? Karena merupakan bentuk dari license social to operate ya, seperti itu. Lalu perusahaan tambang juga biasanya beroperasi dari terpencil gitu ya, yang masih belum berkembang. Nah ini saya sedikit nukil lagi, ini terkait dengan good mining practices. Kalau menurut Minerba yang 2010 terdapat 3 jenis program. Nah, ini kita mining ya, ada community relation, community empowerment, dan juga community services, dan dibagi menjadi 8 aspek ya, aspek PPM namanya kalau di sana, kalau di SDM ya, bukan CD tapi PPM gitu. Jadi pengembangan pemberdayaan masyarakat. Oke, berikutnya nomor 11, ini slide berikutnya. Nah ini yang kita coba sampaikan di sini ya, kenapa pertambangan menjadi penting, karena berbeda dengan bisnis industri yang lain ya, pertambangan itu ada klausurnya ya, ada klausurnya, jadi ada penutupan tambang. Jadi itu yang mengakibatkan kenapa tambang ini di dalam program PPM-nya itu harus bisa menciptakan, selain mendukung keberhasilan dari klausurnya, juga harus menciptakan istilahnya ditantang ya kita untuk sustainable post mining livelihood gitu ya. Jadi ini saya tekankan dalam presentasi ini dalam long term planningnya ya, yang mendukung ke closure sih dalam ini ya. Jadi di good mining practices-nya kita coba fokuskan ya, karena ini pertambangan ada tantangan di closure, maka kita fokuskan di sharing terkait dengan long term planningnya ya. Kalau di perencanaan ini penyusunan long term ya, ini seperti ini perencanaan beberapa, lalu ada RUPPM ini memang sudah dimandatorikan, lalu ada rencana tahunan. Nah, implementasi ini saya pikir semua perusahaan juga sama ya, gitu ya. Jadi ada kemitraan, kolaborasi, gitu ya, ada monitoring. Nah, untuk evaluasinya, tentunya kita juga menggunakan beberapa alat ukur yang umum ya, seperti IKM, SROI, ya maturity, lalu pengukuran impact ya. Ini juga dengan SD Kompas ya. Nah, untuk apa? Semuanya itu proses A sampai Z tadi. Ya untuk kita agar ada kriteria sukses main closure-nya tercapai gitu ya, karena closure kan harus dipertanggungjawabkan ke pemerintah ya, dalam hal ini memberikan izin terhadap pertambangan. Lalu yang berikutnya adalah terciptanya sustainable post mining livelihood. Itu kira-kira. Jadi itu yang akan kita coba bahas ya, long term planning ya, yang kita lakukan di ITM. Yang berikutnya pendekatan ini halaman 12 nih Mbak Imti ya, nomor 12 ini pendekatan ITM yang lakukan ya. Ini kalau kita lihat ini di sini tuh ada beberapa tahapan lah ya. Yang pertama kita coba dari regulasi pemerintah ya, tentang peraturan gimana perusahaan itu beroperasi ya. Ada mungkin di area kehutanan, ada di area non kehutanan, itu ada beberapa
perbedaan ya. Lalu ada special planning ya, RT RW kita coba lihat. Lalu kita lihat potensi internal perusahaan yang ada di situ seperti apa, lalu potensi eksternal. Lalu dari sini tahap berikutnya kita bisa ke apa istilahnya gali dengan social mapping ya. Itu kalau di kami itu ada namanya FKM, di setiap desa binaan kita itu ada FKM, jadi forum konsultatif masyarakat. Nah, lalu di itulah dirembukan ya, dianalisis dengan potensi eksternal internal gitu ya. Lalu masuk ke area yang mau kita untuk long term planning kan apa gitu, yang kita unggulkan program nanti untuk ke closure gitu ya. Nah, lalu kita juga analisis budget dan sebagainya. Kira-kira sih secara simpelnya seperti ini ya, simpelnya seperti ini gitu. Oke, nah slide kedua. Nah, terkait dengan RT RW ini berikutnya slide nomor 13 ini begini nih slide berikutnya ya. Jadi kita pendekatan pakai apa konsep DIS, jadi tematik, holistik, integratif dan spasial ya. Jadi kalau istilahnya tematik ini kita fokus ke tema-tema yang nanti akan kita kembangkan pada saat nanti closure, misalkan ekowisata kah gitu ya, atau agro edutourism, atau agropolitan dan sebagainya gitu. Kalau holistik ini nanti hulu hilirnya masih dilihat ya, karena kan kita ingin setelah post mining itu kita tidak ada, paling tidak kan masih berlanjut ya. Nah, integratif ini kita harus kolaborasikan nih dengan perencanaan wilayah dengan Pemda ya, mau nggak mau kan ini nanti kita coba mesti linkkan dengan mereka ya, nanti kan ini program jangka panjang, jangka menengahnya Pemda dan sebagainya ya. Lalu spasial ya, spasial ini adalah tata ruang ya, ini dokumennya sih seperti ini, yang sebelah kanan ini ada RPJMD gitu ya, ada RT RW gitu ya, plus social mapping digabung ya. Nah, ini nanti menjadi implementasi program ya, paling tidak untuk yang long term planning. Jadi kita tuh programnya dibagi menjadi ada long term planning, ada yang medium plan gitu ya. Medium plan itu yang di masa operation, tapi kalau untuk yang long term ini adalah nanti untuk kita unggulkan nanti pada saat closure gitu ya, kira-kira seperti itulah gitu kan kalau ditambang ya, karena ada spesifik closure. Oke, berikutnya ini di halaman 14 ya. Ini saya ambil contoh ya, long term plan gitu ya, karena kita ada site baru yaitu di Kalimantan Tengah ya, ya namanya Barito Ekatama. Tentunya penggunaan konsep TIS ya, ini untuk long term planning ya, tematik, holistik, integratif, dan spasial. Nah, nanti berdasarkan perencanaan juga RTBJMD, RTEW gitu ya, prioritas nasional dan sebagainya. Lalu berdasarkan supply demand ya, tadi mungkin olah karsa juga hulu hilir ya, seperti itu, kita juga hulu hilir juga ya. Kita lihat di sini, kita lihat misalkan contoh ya, long term planning CD dari potensi fisik dan potensi non-fisik. Nah, kita bisa menggunakan sebenarnya analisis salah satunya adalah PDRB ya. PDRB di wilayah tersebut ya. Jadi di wilayah area operation kita ya, di desa mana gitu, di kecamatan mana ya. Kita lihat ada beberapa sektor-sektor unggulan gitu, baik pertanian, pertambangan dan sebagainya ya. Kita lihat dari kontribusi PDRB. Nah, lalu potensi non fisiknya juga kita bisa lihat ini, ada jumlah penduduk gitu ya, lalu ada mungkin di situ kelompok tani yang sudah ada dan sebagainya. Ini semua sih di analisis angka ya, sekunder dan juga primer ya, baik itu kita coba kolaborasikan dengan data-data pemerintah maupun dengan social mapping ya tentunya ini. Nah, nanti ini muncul kita salah satunya ya, rekomendasi di untuk closure nanti ya, karena memang di pertambangan tuh kita tuh dimintakan sebelum sambil menunggu dokumen FS itu ya, salah satu persetujuannya kita harus juga menyiapkan apa sih program closure-nya nanti itu, jadi harus disiapkan. Nah, kita ambil tematiknya ya, ini agropolitan untuk wilayah ini sebenarnya di Kecamatan Teweh Timur gitu ya, karena kebetulan Teweh Timur ini juga diagendakan oleh Kecamatan Barito Utara ya, sebagai daerah penyangga juga, penyangga ketahanan pangan ya untuk IKN gitu ya. Jadi ini selaras juga sih dengan kepentingan nasional. Jadi nanti kita akan fokuskan di pertanian ya, terutama di pertanian tanaman jagung kalau nggak salah untuk yang saat ini ya, nanti ke depannya kan bisa juga di sana juga ada padi dan sebagainya, tapi ini kita fokus di jagung gitu. Jadi ini yang kita agendakan untuk di program unggulan di saat closure nanti ya, seperti itu. Jadi ini konteksnya seperti itulah, kita menggunakan konsep TIS. Nah, lalu di nomor 15 ini, di slide nomor 15 ya, kita bisa lihat di sini, kalau di kami itu kita menggunakan ini juga ya untuk sebenarnya mengukur
hasil pencapaian program sih ya gitu ya. Jadi ini kalau kita lihat, karena ITM ini kan tidak seperti perusahaan yang lain mungkin hanya satu lokasi ya. Ini kan ada 7 lokasi itu, dan ini juga berbeda-beda, baik dari karakteristik sosial budayanya beda, tantangan alamnya juga beda, dan juga CDO-nya juga beda-beda gitu ya. Baik latar belakang pendidikan dan juga budaya beda-beda. Ya, tapi kita coba untuk sinkronisasi ya. Jadi LFA-nya kita buat nih untuk goal-nya ini sustainability post mining livelihood ya, seperti itu. Nah, kita dibagi klaster supaya lebih untuk memudahkan monitoring sebenarnya ya. Klaster pertama yang berkontribusi. Kita tuh konteksnya kontribusi. Kita tidak pernah untuk bisa menggantikan pemerintah ya sebenarnya ya, untuk CSR perusahaan itu ya. Jadi kontribusi dalam peningkatan indeks pembangunan manusia di lingkar tambang. Lalu klaster yang berikutnya ada kontribusi dalam pemberdayaan masyarakat untuk mencapai kemandirian ekonomi. Berikutnya ada kontribusi dalam pelestarian sosial, budaya, dan lingkungan. Ya, aktivitasnya apa? Nah, aktivitasnya ini macam-macam ya. Ada di kelompok edukasi, ya, pendidikan, kesehatan, agriculture, ya, sosial budaya, dan environment. Nah, ini kan banyak nih, gitu ya. Grouping untuk edukasi, macam-macam aktivitasnya. Ini nanti yang kita coba ukur, kita groupingkan sehingga kita relatively memang agak mudah untuk monitoringnya gitu ya. Ini karena sekali lagi ITM ini juga dari berbagai macam ini ya, site-site yang tidak dalam satu lokasi gitu. Itu jadi ini yang coba untuk di-sharingkan ke teman-teman ya. Nah, kalau contoh-contohnya, ini contoh-contohnya sebenarnya good mining practices dalam kaitan dengan kesejahteraan masyarakat itu macam-macam ya bentuknya ya. Tadi salah satunya yang saya sampaikan adalah kita merencanakan long term planning gitu ya. Tapi ada juga nanti bentuknya itu yang sifatnya nanti CSV ya, creating shared value. Kita coba masukkan program-program CD kita itu ke dalam rantai nilai tadi ya, rantai nilai proses perusahaan gitu. Mulai dari mungkin ada pembibitan kah gitu ya, mungkin dari angkutan pertambangan sampai ke closure dan sebagainya ya gitu, CSV itu. Juga untuk kesejahteraan masyarakat itu juga ada kaitannya nanti dengan penyerapan tenaga kerja, nah, tenaga kerja dan vendor-vendor lokal. Ini semuanya sih bisa dihitung gitu. Cuman kita yang sampaikan di sini adalah terkait dengan PPM, dan PPM-nya pun juga kita fokuskan ini gimana kita menyusun long term planning lah. Untuk salah satu challenge di pertambangan itu adalah pada saat closure ya. Itu salah satu challenge di dunia pertambangan yang membedakan dengan industri yang lain gitu ya. Nah, ini kalau dari nomor 16 sampai ke berapa nih? 19 ini sih contoh-contoh ya, contoh-contoh terkait dengan apa yang sudah kita lakukan gitu ya. Jadi contoh misalkan pupuk Bokasi ini dijorong ya. Ini kita tuh dengan teman-teman saya dibiasakan ya ada outcome, sampai outcome-nya harus bisa dihitung sih gitu ya, sampai impact ya. Dan juga pengembangan lanjutan ya, ini model salah satu CSV lah ya. Jadi ini yang diserap lagi oleh perusahaan ya. Jadi pupuk Bokasi ini diserap lagi oleh departemen rehabilitasi seperti itu ya. Jadi ini salah satunya ya, contoh-contoh aktivitas-aktivitas yang ada di kami ya. Sebenarnya saya pikir semua perusahaan pertambangan saya pikir juga banyak variasinya ya. Ini showcase-showcase aja sih seperti ini ya. Lalu di nomor 17 ini ada penyediaan air bersih ya, ini untuk agar masuk lagi program andalan juga nih sampai ke closure ya. Ini kita coba kuatkan karena apa, ini di area Kutai Timur dan di Bontang ya, karena Bontang itu akan menjadi kota yang cukup banyak ya nanti klaster industrinya ya, sehingga kebutuhan air itu akan menjadi kunci juga itu ya. Jadi ini akan kita kawal sampai menjadi program unggulan klosur ya ini ya, untuk penyediaan air bersih ini termasuk tematik long term planning ini ya, yang untuk site Indominco ya yang ada di Bontang dan Kutai Timur ya. Jadi ini program jangka panjang sampai ke klosur tematiknya. Oke, ada lagi yang, nah ini juga LPK Citra Mandiri ya, ini untuk peningkatan sumber daya manusia ya, terutama ini di, karena kita di Kutai Barat ya, termasuk memang challenging juga di dunia pendidikan ya seperti ini. Jadi ini termasuk yang kita coba kontribusikan ya, ini untuk tadi welfare ya, welfare masyarakat lingkar tambang. Mungkin nanti ini bisa dibagikan ya kali ya Mbak Inti ya, apa ya, kalau yang berkenan gitu ya. Ini juga untuk rumah adat Lamin dan sebagainya ya, destinasi wisata ini gitu ya di Kutai Barat. Oke, ini yang di halaman 20 ya. Sorry, saya loncat-loncat nih Mbak Inti.
Oke, okay. Nah ini ada yang kedua, ini halaman 22 ya. Udah masuk berarti, sorry. Nah ini multi stakeholder partnership, tadi kan ada dua ya, gitu ya. Ada dua yang, saya berapa menit lagi nih, sorry. saya kasih tahu ya. Nah ini kolaborasi, konsep kolaborasi ya. Mohon izin ini, loncat-loncat. Ini untuk yang slide nomor 23. Karena tadi saya diminta untuk bagaimana sih ITM kolaborasi ya. Nah, kolaborasi multi pihak sebenarnya ini ada lima yang besaran, ada pemerintah, masyarakat, dan juga dunia bisnis gitu, media dan akademik ya. Ini saya pikir masing-masing sektor ini ya, bukan sektor yang mungkin ya apa punya perannya masing-masing ya. Saya pikir ya, apalagi pemerintah itu, pemerintah daerah terutama yang punya otonom dan regulasi ya terkait dengan kewilayahan itu sangat-sangat berpengaruh sekali ya. Jadi trik-triknya sih saya pikir untuk agenda-agenda kolaborasi multi pihak ya, ini ke para CDO kami memang ditekankan untuk satu ya, membuka ruang pintu sih gitu ya. Kalau dengan pemerintah itu juga sering engage gitu ya, dalam artian ya paling tidak ada coffee morning gitu ya, komunikasi resmi maupun tidak resmi di dalam Musrenbang harus ikut, itu salah satu kuncinya gitu ya untuk agenda keselarasan. Lalu masyarakat juga, masyarakat kebetulan kami itu juga ada istilahnya forum konsultatif masyarakat ya, di setiap daerah binaan kami ada 43 desa, berarti ada 43 FKM gitu ya. Setiap tahun sih kita biasanya untuk paling tidak ya untuk merumuskan program dan sebagainya, dan juga mungkin itu di setiap site sih itu terserah mereka ya, untuk mungkin ada gathering gitu dan sebagainya ya. Dan juga ini di media ya, saya pikir media juga sangat penting gitu ya, karena untuk memberitakan ya, akademisi apalagi gitu ya, ini juga perlu. Nah bisnis ini terkait mungkin nanti apa, selain perusahaan kami sendiri ya, juga ini kita juga bermitra dengan kontraktor kita ya untuk agenda PPM ini, dan juga mungkin ini di sini juga apa bisa kaitannya dengan ini ya, misalkan seperti konsultan gitu ya, ini juga perlu nih, misalkan seperti Olah Karsa kah gitu ya, kita bisa engage ya gitu ya, apa tentunya dengan sesuai dengan kebutuhan dan expertise dari masing-masing, karena CDO kita ini juga kan tidak semuanya bisa menghandle A sampai Z ya, perlu mungkin expert juga ya, baik dari konsultan maupun dari akademisi gitu ya, hal-hal seperti itu yang kita coba kolaborasikan ya. Oke, yang di ini contoh-contohnya aja ya. Misalkan di nah, slide nomor 24 nih. Kolaborasi multi pihak pada program PPM ini Taman Nasional Kuta ya. Sebenarnya ini program diinisiasi oleh pemerintah ya, terutama dari Departemen Kehutanan mungkin ya, KLHK, terkait dengan pelestarian Taman Nasional. Ini bentuknya nanti teknisnya ada MOU ya tentunya. Siapa berbuat siapa di sini, mungkin kita bisa lihat Taman Nasional itu melakukan apa ya, ini 1, 2, 3 itu ada di bawah ya, di bawah, lalu peran setiap pihaknya seperti apa kita petakan juga sih ya, seperti ini ya gitu, dan harus jelas di awal gitu ya, harus di awal ini gitu, jangan sampai nanti ada tumpang tindih dan sebagainya ya. Nah juga ini di nomor 24 slide nomor 25 Mbak Inti, mohon izin slide berikutnya ya. Nah ini stunting ya, stunting juga ini termasuk tadi di atas sudah disampaikan, tapi di sini kolaborasinya bagaimana, ini juga ada usahakan sih memang ada MOU ya, MOU istilahnya ini menjadi program bersama gitu, tidak harus ke budget dulu ya, tapi ini paling tidak nanti dimasukkan ke Musrenbang kah gitu, dan kebetulan juga stunting ini juga sama-sama program nasional ya, jadi kita saling kolaborasi gitu. Itu jadi dengan Pemda ya, ini ada foto di situ dengan Bupati Kutai Kartanegara ya, kita coba agendakan seperti itu gitu. Oke, berikutnya kalau yang multi pihak juga, nah ini yang tadi yang Lamin ya, Lamin ini rumah adat halaman 26. Nah ini juga pola kerja sama multi pihaknya juga, ini udah berbagai macam ya, jadi kita mendirikan Laminnya ya atas apa rekomendasi dari ketua adat di sana, KKDB Bentian Besar gitu ya. Lalu juga kita kerjasama dengan Dinas Pariwisata nih untuk membangun, istilahnya untuk mendirikan Pok Darwis ya, karena Pok Darwis ini juga memang penting gitu ya. Nanti yang mengelola gitu. Dan juga nanti dengan dinas terkait ya, kontraktor kita dan sebagainya. Ya intinya memang ada pertemuan di awal, ada kesepakatan gitu ya.
Walaupun nanti walaupun Lamin ini inisiatif dari kami, tapi paling tidak ini kita harus engage ya. Peresmiannya pun sudah diresmikan oleh Bupati ya, diserah terimakan sih sebenarnya dari pihak kita kepada KKDB gitu ya, Ketua Adat Bentian Besar yang disaksikan oleh Bupati ya, seperti itu. Oke, nanti kita tinggal bantu pengelolaan ya. Nanti ini juga dibantu oleh konsultan kita sih untuk agenda bagaimana melatih masyarakat terkait dengan hospitality, ya Pokdarwis itu ya, tapi daerah promosi dan sebagainya ya, karena kita juga tidak expert di situ ya, CV-nya ya, gitu ya, seperti itu. Ini salah satu legasi nanti yang akan kita tinggalkan pada saat pasca tambang juga deh, gitu ya. Oke, ini di halaman 27 kita bisa lihat ya, inilah journey-nya ya. Ini ada Bupati Pak Yapan ya, Kutai Barat ya, yang meresmikan kemarin ya, seperti itu. Saya pikir itu sih Mbak Imti, yang halaman 28 ini juga terkait dengan pojok literasi ya di Perpustakaan Bontang ya. Jadi di Bontang itu ada perpustakaan, lalu ada satu stand ya kita ambil untuk terkait dengan agenda pojok literasi tentang pertambangan ya. Jadi kita juga ingin mengedukasi masyarakat di sana. Artinya kalau di SDM kan ada Direktorat Minerba ya, Tamasya Tambang Mensejahterakan Masyarakat ya, istilahnya harus diedukasi juga sih, seperti itu ya. Tadi yang disampaikan oleh CEO oleh Karsa ya, memang banyak kritikan juga tambang, tapi banyak juga istilahnya sisi positifnya, paling tidak itu dalam penciptaan lapangan kerja dan sebagainya. Saya pikir itu juga menjadi nilai positif ya, apalagi batu bara ya dibenci tapi diperlukan gitu ya. Karena saya pakai listrik pun saat ini nih dari energi batu bara ya, mostly ya. Jadi 50% bauran energi Indonesia nih saat ini masih batu bara ya. Gitu. Jadi sisanya tuh yang lain-lainnya gitu. Nah, mungkin di 2030 nanti akan berubah gitu, dan kita kan akan istilahnya kalau nggak salah 2060 itu sudah greener semua ya gitu ya. Itu cita-cita pemerintah gitu ya, tapi nggak tahu nanti kenyataan seperti apa gitu. Oke, kira-kira itu Mbak MT yang di halaman 29 sih, ini sekilas tentang saya ya. Gitu. Ini ada bukunya nanti tentang, ini sih bukan jualan ya, dalam artian ini kalau mau baca silakan gitu kan. Tinggal dipesan aja sih, 27 jurus stakeholder engagement. Ya ini sebenarnya kolaborasi dari beberapa orang, ada Pak Dito, ya ada saya. Jadi di berbagai macam organisasi, ada pertambangan, ada kelapa sawit, dan juga ada migas. Sementara itu, Mbak MT, terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak MT ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Giwa atas tadi ya share-nya berkaitan dengan inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh ITM ya Pak ya, mengenai community development dan juga tadi mungkin kolaborasi-kolaborasi yang dilakukan antara ITM dengan berbagai pihak ya, mulai dari pemerintah, masyarakat maupun juga organisasi-organisasi lainnya seperti itu ya Pak Giwa ya. Sekali lagi terima kasih banyak Pak atas sharingnya. Mungkin untuk Bapak Ibu yang mempunyai pertanyaan, tadi juga saya lihat udah ada beberapa pertanyaan nih untuk Pak Giwa juga ya, nanti mungkin akan kita jawab di sesi tanya jawab seperti itu ya, di sesi terakhir. Mungkin seperti itu. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Pak Giwa. Kita beranjak ke narasumber selanjutnya terlebih dahulu ya Pak Giwa ya. Siap. Mungkin narasumber yang kedua nih udah standby nih. Halo, selamat siang Pak Sukri. Suaranya belum terdengar Pak, mohon maaf. Halo. Masih belum terdengar, Pak. Masih belum ada suaranya, Pak. Mungkin boleh dibantu, Pak, headset-nya mungkin menggunakan audio dari laptop, Pak. Masih belum ada, Pak.
Iya. Coba. Halo, Pak. Suara saya terdengar? Suara saya terdengar, Pak Supri? Halo, Pak Supri, sepertinya nge-freeze, Pak. Mungkin sambil menunggu Pak Sukri, mungkin kita bisa menjawab satu pertanyaan dulu ya dari yang tadi ditanyakan kepada Pak Giwa. Halo Pak Giwa, mungkin kita kembali lagi ke Pak Giwa. Halo, halo Mbak. Ya, siap. Ya, saya udah baca mungkin, nih. Wah, ya. Dari Nur Komariah ya. Betul. Nur Komariah ini kalau nggak salah kayaknya mohon izin nih, Arutin juga kah atau apa nih? Saya juga ini, kalau nggak salah ya lihat dari ini ya. Ya. Halo Bu, kita satu sekolahan ini, satu sekolahan. Iya. Betul betul. Satu sekolah. Bapak sorry nih. Gitu. Siap siap Pak. Mungkin dari Bu Norka Maria, apakah mau disampaikan secara langsung atau mungkin bisa kita bacakan nih tadi Pak Kiwa juga ya. Udah membaca nih. Ya, ini kalau saya tanya ini kan tentang ini ya di ya sebenarnya di industri ya. Betul, pertambangan, terutama yang ini ditanyakan, ini pertanyaan berat ini ya, untuk goldmine ya. Berat betul. Kenapa? Karena saya juga belum punya pengalaman di pertambangan ini ya, pertambangan apa, emas ya. Itu mungkin dari secara spesifiknya agak berbeda juga sih ya, karena di sana kan ada menggunakan mungkin ya, apa bahan kimia tertentu ya, kalau di batu bara kan tidak setahu saya tidak menggunakan bahan kimia ya untuk apa memproses lah seperti itu. Nah ini juga saya pikir how to improve progressive can ya. Oke. Jadi ini kita sama-sama ini ya sharing sih dalam kaitan ini mungkin saya di tambang batu bara dulu ya. Tadi sudah disampaikan memang dalam gold mining practices itu Minerba ya itu kan dari SDM ya. Saya pikir ke perusahaan tambang juga sih apa mineral juga saya pikir ya. Karena di situ ada proses pemurnian. Jadi memang perusahaan pertambangan itu ya tadi disampaikan Pak Unggul juga memang banyak kritik gitu ya. Tapi ini akan menjadi sebuah istilahnya tamasya tambang mensejahteraan masyarakat ya. Ini slogan dari SDM sih bukan dari kami ya gitu ya. Ini adalah tantangan sebenarnya dari para manajemen perusahaan ya, terutama penggiat-penggiat pemberdayaan masyarakat nih seperti kita-kita di sini ya yang di lingkar tambang gitu. Nah, seperti apa yang tadi salah satunya adalah kita coba petakan sebenarnya dalam rantai nilai itu. Nah, karena akan banyak sebenarnya memberikan manfaat itu pertambangan itu coba kita lihat dilihat di analisa di rantai operation perusahaan itu ya rantai nilainya ya. Nah, itu apakah di situ ada yang bisa kita kolaborasikan dengan stakeholder lokal gitu ya, misalkan vendor lokal kah di situ gitu ya, atau kontraktor lokal, karena itu kalau kita melihat kesejahteraan itu kan tidak harus melalui PPM ya, gitu PPM karena kan juga terbatas ya, tapi konteksnya yang lebih luas lagi, misalkan penyerapan tenaga kerja, upah buruh yang layak dan sebagainya, itu sebenarnya bisa dihitung gitu, bisa dihitung ya kesejahteraan masyarakat dan sebagainya itu ya. Nah, PPM ini menjadi salah satu yang sifatnya juga pendukung ya, selain mungkin agenda CSR secara keseluruhan gitu. Dan juga perlu disampaikan di sini karena pertambangan itu memang berbeda dengan industri yang lainnya karena kita tuh ada yang namanya closure. Maka memang konsep closure ini harus benar-benar dari awal gitu. Yang kita coba kami sampaikan itu tadi adalah kita menggunakan pendekatan THIS itu ya, gitu DIS itu ya. Nah, di situ juga ini kita coba samakan nanti dengan kita kolaborasikan sebenarnya dengan pemerintah daerah, terutama dari perencanaan wilayahnya, ya spatial planning-nya. Area kita tuh sebenarnya untuk ring satu kita ini sebenarnya difokuskan apa sih di pemerintah itu ya. Nah, saya tadi kalau kita lihat area ring satunya PT Barinto, memang itu untuk PPK, ya
PPK itu istilah di planologi yang sifatnya apa penunjang kecamatan gitu. Jadi untuk dia tuh nanti akan jadi fokus daerah pemukiman ya. Daerah kita tuh tadinya kita tuh nambang di remote area, tapi setelah kita lihat perencanaan wilayahnya pemerintah ternyata ini 5 tahun ke depan ini udah menjadi area pemukiman gitu. Nah, ini kita coba apa jadi hub area ya untuk kecamatan-kecamatan yang lainnya. Sehingga saya pikir untuk agenda kata tadi agropolitan yang nanti ada pergudangan di situ gitu ya, ada UMKM center. Nah, kita coba masukkan seperti itu dan waktu kita sampaikan ke Pemda tidak ada problem karena sama dengan mereka gitu, istilahnya seperti itu. Ya, jadi kalau untuk pertanyaan Mbak Imti, saya pikir karena kita ke klosur ini apa karena di pertambangan ya, klosur menjadi salah satu yang perlu jadi tantangan ya. Kalau untuk variasi-variasinya, saya pikir sih setiap perusahaan pasti punya variasi sendiri ya, memandang social mappingnya beda-beda gitu kan, tergantung wilayah, ya, tergantung masyarakatnya. Saya pikir itu bisa diselesaikan sendirilah atau oleh perusahaan masing-masing sih seperti itu. Jadi UTM ini tidak juga menyontoh dari sana langsung enggak gitu ya. Jadi tergantung masing-masing kondisi sih enggak bisa gitu. Saya pikir gitu ya. Makasih. Oh, sorry Mbak Nurkoma dari MMS Group ya. Sorry ya, aku pikir dari Arutmin ini. Jadi salah satunya ini MHU ya. MHU kok nggak salah ya, makam itu ya, MHU atau MSC ya, aku lupa itu. Grup MMS itu ya, cukup besar juga grupnya ya. Makasih banyak ini, MHU ya, betul-betul ya. Ini di sebelah kami juga ada itu tuh, di sebelah MHU ya, makam itu MHU, oh ya, kita sih yang di Kutai Kartanegara mungkin kita din ya, Mbak Nurkomaria, kenal mungkin ya. Kita din yang sekarang sedang klosur, nah itu nanti kita fokuskan untuk agro edutourism gitu, jadi fokusnya ke situ ya, seperti itu ya, selain peternakan tapi semuanya itu di agro edutourism. Masih kedengeran ya Mbak Inti ya, nanti mungkin kita bisa inilah ajak Mbak Inti ya ke sana lihat agro edutourism gitu ya, gitu ini siap, masih siap, ya. Kita perlu banyak kolaborasi ya, karena lahannya itu yang per-challenge sekitar 700 hektar gitu ya. Nanti macam-macam itu ada perikanan gitu. Ya kira-kira itu sih. Itu yang untuk di kita din Embalut ini yang satu kabupaten ya dengan MHU ya. Makam MHU lah gitu ya. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Jiwa mungkin atas tadi ya jawabannya. Nanti kita tunggu nih Pak. Kita siapa tahu kita bisa main-main ke sana juga nih ke ITM seperti itu. Mungkin ini berhubung Pak Supri belum bisa bergabung, dari Bapak Ibu sekalian apakah ada yang mau bertanya? Kita buka sesi tanya jawab langsung berarti ini Pak Giwa. Pada saya Pak sendirian Giwa. Ini Pak Supri kemana nih? Ini sambil kita tunggu Pak Supri, kebetulan ada sedikit kendala teknis berkaitan dengan jaringan Pak, jadi belum bisa join. Mungkin pas sebentar lagi sambil kita tunggu nih. Nah ini mungkin udah mulai join sebentar. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau bertanya kepada Pak Giwa, bisa raise hand dan menanyakan pertanyaannya langsung seperti itu. Silakan Bapak Ibu. Sambil menunggu Pak Sukri. Ini sambil sepertinya sambil Bapak Ibu sambil ini nih mencatat pertanyaannya nih deh untuk Pak Giwa ya. Ini Pak Sukri ya, juga udah Pak Sukri mana nih? Ya, Arutmin juga banyak yang bisa di-share tuh. Bagus-bagus ya pikir gitu ya. Iya, halo. Selamat pagi Pak Sukri. Sudah bisa mendengar suara saya, Pak? Terhadap sinyal mungkin. Ya, mungkin dari Bapak-Ibu sekalian,
ada yang mau ditanyakan, mungkin ada untuk Pak Giwa nih berkaitan dengan inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh ITM seperti itu ya. Mungkin atau mungkin ada Bapak Ibu yang mau Halo Mbak. Ya, kayaknya halo tadi Pak. Agak nge-lag ya, ya. Iya, Pak. Halo? Ya, kedengaran sudah, sih. Pak? Sudah, Oke, okay, oke. Okay. Siap-siap. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian di sini juga akan ada yang mau sharing nih tentang kegiatannya, kegiatan CSR. Mungkin saya langsung pengen dengar juga nih cerita dari Bapak Ibu sekalian. Din, apakah ada di sini? Halo, Kang Dindin. Sepertinya tidak ada. Ini Bu Nur Komaria lagi nih Pak bertanya. Mungkin kepada Pak Giwa, silakan Pak. Mungkin challenge terbesar nih Pak berdasarkan pengalaman Pak Giwa tentang mengimplementasikan PPM. Mungkin silakan Pak Giwa. Ya, ini pertanyaan ini ya dosen ini gitu ya Bu Nur ini. Ya ini. Ya memang biggest challenge untuk PPM ini ya, karena memang kita sekali lagi di sektor pertambangan ya. Sektor pertambangan yang tadi ada good mining practices juga, ya ada aturan-aturan ya, itu yang istilahnya yang menaungi di situ gitu ya. Itu juga karakteristik perusahaan tambang itu kan tadi sekali lagi ya, ada batas waktunya gitu ya, ada klausurnya. Gitu ya, dan itu klausul itu dipertanggungjawabkan sih ya kepada SDM seperti itu dan juga pada stakeholder. Pertanyaan yang paling muncul kan yang umum setelah kamu klausul ini apa gitu kan, apakah masyarakatnya tinggal dilihat aja sih istilahnya ya, before and after ya seperti itu. Nah, menuju dari before and after yang menjadi afternya lebih baik itu kan sebuah perjalanan ya. Nah, perjalanan itu juga harus ditunjang dengan kematangan para pelaksana juga, para pelaksana lingkar tambang ya, dalam hal ini para CDO kami gitu ya. Nah, ini juga salah satu yang perlu untuk menjadi challenge ya, karena CDO kami pun juga karena tadi ya kita kan di berbagai macam area ya, itu ada Kutai, ada Kalimantan Timur, Tengah Selatan ya. Memang CDO itu juga perlu menjadi, karena di ujung tombak ya, ujung tombak itu perlu dilakukan kompetensinya juga ya, istilahnya seperti itu. Ada yang memang CDO dari awal itu dia sudah bergelut ya di dalam kaitan komrel eksternal, tapi ada juga yang memang ada juga kan dimutasi, dipindah misalkan dari departemen A, departemen B gitu ya, yang mungkin pemahamannya, pengalamannya tidak sama, tapi dituntut untuk berlari cepat. Nah, ini kalau di kami ya, yang tadi kan tidak semua sama ya. Ya memang salah satu biggest ya, salah satu the big lah, bukan the biggest, big itu adalah bagaimana kita untuk meningkatkan kompetensi para CDO kami ya, sehingga nanti ya, karena kan kita ini termasuk yang tutupnya itu bukan di bawah 5 tahun ya. Kita ini tutupnya hampir rata-rata nih 10 tahunan ke atas gitu. Jadi bisa saja setelah saya pensiun itu baru udah tutup. Nah, saya kan harus mendelegasikan sistem ini, orang-orangnya juga harus kompeten gitu ya. Artinya nanti challenge-nya akan sama. Mungkin challenge yang sekarang tidak sama dengan yang nanti gitu kan. Konteksnya gitu. Jadi bagaimanapun kita perlu sumber daya yang harus terus dibangun ya. Kalau untuk stakeholder yang lainnya saya pikir itu kita bisa inilah, kita bisa mappingkan lah ya, kita bisa dibantu dengan konsultan dan sebagainya kan ya. Kalau kita tidak bisa melakukan A,
kita panggil konsultan, tapi pelaksana internal kami itu menjadi salah satu yang cukup krusial ya. Saya pikir itu. Makasih, Mbak. Mbak Nur Komariah ya. Tadi ada pertanyaan lagi tuh. Ini Pak Sukri nggak ada sih nih, jadi saya semua nih. Iya. Ini Pak Sukri udah hadir. Oh iya, iya. Udah okay, dengar belum suara saya? Dengeran. Mohon maaf, okay, ini mungkin ujian ya. Lagi, ini memang ujian. Bagian dari betul, ujian kesabaran. Betul, harus bersabar itu. Menunggu jaringan yang ya, agak stabil. Belum. Siap, jaringan siap, internet di Indonesia memang ternyata belum terlalu baik. Siap, siap. Menyalahkan ini. Siap, mungkin ini karena Pak Sukri juga sudah bergabung, mungkin kita lanjutkan dulu sharing session Pak Sukri. Mungkin nanti setelah ini bisa kita lanjutkan ke sesi tanya-jawab lagi seperti itu. Mungkin tadi udah beberapa pertanyaan yang dijawab oleh Pak Giwa seperti itu ya. Mungkin selanjutnya, karena Pak Sukri sudah bergabung, Pak, sudah aman ya Pak ya? Insya Allah. Insya Allah aman. Siap-siap. Mungkin bisa lanjut, bisa langsung saja kita lanjutkan sharing session kepada Pak Sukri dari Arutmin seperti itu. Mungkin sebelumnya izin saya memperkenalkan Pak Komarudin Sukri sebagai Administration Community Development and External Affairs dari PT Arutmin Indonesia seperti itu. Dan Pak Sukri juga pada tahun 2020 ya mendapatkan penghargaan sebagai Best Community Development Officer dalam ajang Indonesian CSR Award atau ICA seperti itu. Keren banget nih. Pasti beliau pengalamannya juga banyak ya. Sudah hampir 15 tahun ya Pak ya di mining industry. Mungkin sudah, apa ya bahasanya, sudah di luar kepala lah ya mungkin ini. Pada Pak Sukri langsung saja saya persilakan Pak. Oke, saya izin share screen ya. Mudah-mudahan semuanya aman, jaringan aman. Amin. Right, so. Oke. Okay. Oke, terima kasih Mbak Inti dan teman-teman di Olah Karsa. Kang Giwa, punten ya Kang. Saya ikut ngobrol nih. Siap. Saya hanya akan melengkapi apa yang sudah disampaikan Kang Giwa nih. Sebenarnya saya di sini bukan sharing, tapi saya akan menimba ilmu justru dari Kang Jiwa dan hadirin sekalian. Karena memang apa yang Arutmin lakukan itu, forum-forum seperti ini nih seperti layaknya kita meminta urun pendapat dari stakeholder, dari siapapun. Ibaratnya kami pemain gitu, kita kan ngerasanya udah paling bagus nih. Nah kita perlu nih pelatih-pelatih yang memberikan atau komentator-komentator yang memang memberikan input kepada kita dengan tujuan nanti permainan kita jadi lebih baik. Sama juga dengan Olah Karsa hadir juga dalam memberikan sudut pandang kita sebagai pemain, ya tadi ngerasanya udah paling jago, udah paling baik lah, padahal sebenarnya masih banyak hal yang perlu kita benahi. Oke, izinkan saya menyampaikan. Slide-nya sudah kelihatan ya, Bapak Ibu sekalian, Mbak Imti sudah ya? Sudah, Pak Supi. Oke. Saya mencoba mengawalinya dari ini. Nah, Mbak Imti tahu ini? Kebetulan enggak, Pak. Gunkanjima. Ya, Gunkanjima atau The Battleship Island. Ini kalau kita pernah nonton film Battle Royale 2, ini jadi background tempat syutingnya. Kemudian ada video game juga nih, yang sering main video game itu video game Forbidden Siren 2. Ini juga menjadi salah satu tempat yang di capture. Gunkanjima atau Battleship Island, ini nama aslinya adalah Pulau Hashima. Ini ada di prefektur, salah satu prefektur di Jepang. Pulau ini dihuni selama 87 tahun. Terhitung sejak tahun 1887 hingga 1974. Pulau ini karena memang mirip seperti
battleship ya, seperti kapal perang, makanya disebut sebagai Battleship Island. Ini dulu dikelola oleh Mitsubishi Corporation. Pada saat jaya-jayanya, bayangkan 87 tahun, pulau ini dikelola oleh Mitsubishi Corporation sebagai tambang batu bara. Pada masa jaya-jayanya, wilayah ini termasuk wilayah yang paling padat penduduk di dunia. Menurut data penduduk tahun 1959, kepadatan penduduk di Gunkanjima ini mencapai 835 orang per hektar, atau setara dengan 216.264 orang per mil, atau 10 kali lipat lebih besar kepadatan penduduknya dibandingkan Tokyo. Tapi seperti dalam slide ini, sekarang menjadi Abandoned Island. Pulau ini menjadi pulau yang ditetapkan oleh UNESCO sebagai The World Cultural Heritage Island pada tahun pada bulan Juli tahun 2015. Background ini saya tampilkan untuk mengingatkan kita semua bahwasanya wilayah-wilayah pertambangan khususnya yang saat ini ramai, saat ini padat penduduk, saat ini penuh dengan aktivitas kegiatan ekonomi, bisa menjadi daerah-daerah yang akan ditinggalkan. Oleh karena ini menjadi satu kesadaran bersama, jangan sampai hal ini terjadi. Dan ini menjadi pengingat, terutama buat saya, dalam melaksanakan kegiatan CSR di PT Arutmin Indonesia untuk jangan sampai kejadian-kejadian seperti ini terulang kembali. Saya masuk pada temanya, Good Mining Practices for Good Community Welfare. Nah, ini sebenarnya kita harus tahu ini ada dua variabel yang ingin didiskusikan di sini. Yang pertama good mining practices dan yang kedua good community welfare. Apa sih sebenarnya good mining practices? Tadi Kang Giwa sudah sedikit banyak menyampaikan. Nah, ini saya menyampaikan satu definisi yang diberikan oleh Profesor Dr. Insinyur Irwandi Arif, MSc. Beliau sekarang menjadi staf khusus Kementerian SDM dan salah satu guru besar pertambangan di Indonesia dari ITB. Good mining practices adalah kegiatan penambangan yang memenuhi kriteria, standar, dan norma pertambangan yang baik, serta menaati peraturan yang berlaku, sehingga dapat mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Nah, ini menarik, kalimat terakhirnya. Untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Nah, kalau kita lihat, CCSI pada tahun 2015 membuat satu tulisan terkait dengan tambang itu sebenarnya punya kontribusi terhadap SDGs. Nah, ini kita lihat di sini. Nanti rekan-rekan semua bisa membaca dan mencari literaturnya lebih detail lagi. Jadi secara kegiatan pertambangan itu ada beberapa SDGs yang terkait di dalamnya. Ada SDG 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sampai 17 SDGs ternyata punya tambang ini, kegiatan pertambangan ini terkait di dalamnya. Itulah kontribusi tambang terhadap SDGs. Jadi kalau dikatakan kegiatan pertambangan tidak berkaitan dengan SDGs, menurut tulisan dari CCSI ini tidak benar ya. Bahwasanya ketika tambang melakukan kegiatannya pun sudah memberikan kontribusi terhadap SDGs. Saya tidak akan membahas panjang lebar, silakan nanti rekan-rekan semua mencari literaturnya. Nah, kurang lebihnya kegiatan good mining practices itu dilakukan pada hal-hal ini. Penerapan good mining practices adalah
Satu, penetapan cadangan, kemudian kajian kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pengangkutan yang baik, penutupan tambang, dan pasca tambang. Pasca tambang ini menuju ke pembangunan berkelanjutan. Tidak seperti Gun Kanjima tadi ya. Nah, aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam good mining practices adalah satu, kepedulian terhadap lingkungan. Kemudian kedua, peduli K3. Ketiga, penerapan prinsip konservasi. Dan keempat, punya nilai tambah pada pengembangan wilayah masyarakat. Nah, kemudian upaya-upaya ini pengelolaan dikatakan sebagai pengelolaan pertambangan yang baik dan benar. Dan ini nanti akan mendapat bermanfaat pada optimalisasi pemanfaatan logam dan mineral bagi masyarakat dan diharapkan menuju kemandirian masyarakat melalui pembangunan berkelanjutan. Yang ingin saya katakan adalah pada praktek good mining practices itu ketika dilakukan dengan baik, maka dengan sendirinya masyarakat atau good community welfare itu akan tercipta. Ibaratnya, ini saya mengutip salah satu peraturan menteri tentang nomor 26 tahun 2018 tentang pelaksanaan kaedah pertambangan yang baik dan pengawasan pertambangan mineral dan batu bara. Berdasarkan peraturan ini, ada 6 aspek, yaitu teknis pertambangan, konservasi mineral batu bara, K3 pertambangan, keselamatan operasi pertambangan, pengelolaan lingkungan hidup pertambangan, reklamasi, pasca tambang, serta pasca operasi, pemanfaatan dan penerapan teknologi, kemampuan rekayasa, rancang bangun, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan. Operasi penambangan yang dilakukan tidak serta-merta hanya mengupas tanah penutup, mengambil bahan galian, dan membiarkan begitu saja. Namun kaidah ini juga mengajarkan bahwa operasi penambangan yang baik juga turut mementingkan kesejahteraan lingkungan dan alam maupun kesehatan dan kesejahteraan penduduk lokal. Ketentuan good mining practices ini merupakan suatu kewajiban yang bersifat imperatif yang diatur dalam pasal 50-53. Dia punya konsekuensi, ada sanksi-sanksi apabila praktik ini tidak dilakukan. Jadi kalau mengacu pada materi tentang kajian diskusi kita pada siang hari ini, good mining practices itu jika dilakukan dengan baik dan benar, maka dia akan mendukung atau akan mewujudkan good community welfare. Ada istilahnya beyond compliance ya. Apa yang sudah dilakukan dalam praktik pertambangan yang baik, maka dia akan di-drive nanti dengan kegiatan-kegiatan CSR atau community development akan menciptakan good community welfare. Nah, menggali lagi dalam Permen SDM nomor 26 tahun 2018 tadi, pada pasal 3 dikatakan tata kelola pengusahaan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B meliputi pelaksanaan aspek huruf F-nya adalah pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat. Jadi kegiatan community development, kegiatan CSR itu adalah bagian dari good mining practices. Kemudian pasal 38 menyatakan pemegang IUP operasi produksi dan IUPK operasi produksi wajib melaksanakan program PPM sesuai dengan RKAB tahunan yang telah disetujui yang paling sedikit terdiri atas, pemetaan sosial masyarakat sekitar lokasi pertambangan, dan rencana induk program PPM dan perubahan pada cetak biru atau blueprint yang ditetapkan oleh daerah atau provinsi. Kemudian di pasal 38 juga, pemegang IUP operasi produksi harus membuat blueprint kemudian program PPM tahunan gitu. Ini secara detail. Pasal 38, pasal 43, kemudian pasal 44, pasal 57, pasal 58. Jadi itu terintegrasi. Kegiatan CSR adalah bagian dari good mining practices. Jadi kalau good mining practices dilakukan sudah pasti, makanya saya berkesimpulan bahwasanya good mining practices apabila dilakukan dengan baik maka
akan muncullah good community welfare. Kemudian acuan dari kegiatan PPM sendiri lebih didetailkan dalam Kepmen 1824 tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Nah, kontribusi pertambangan sendiri ini saya ambil dari laporan PwC tahun 2019, Contribution of Mining Industry to Indonesian GDP, ada di sebelah kiri, bisa Bapak-Ibu lihat. Kemudian ini persentase ekspor, mining product terhadap ekspor Indonesia. Nah, secara tidak langsung, keberadaan industri pertambangan ini secara makro nasional memberikan kontribusi yang cukup baik untuk menunjang GDP Indonesia secara general ya. Nah, kemudian yang kedua berkaitan dengan good community welfare. Nah, ini saya mengacu pada OECD yang dikatakan sebagai community welfare itu tidak hanya terbatas pada kesejahteraan masyarakat secara ekonomi saja, tetapi juga terkait dengan quality of life, yaitu kesehatan, kemudian work-life balance, education, kemudian kepada social connection, kemudian kepada civic engagement, environmental quality, personal security, subjective well-being, dan lain-lain. Jadi, good community welfare ini tidak hanya diartikan sebagai berkaitan dengan faktor ekonomi saja. Nah, sekilas tentang Arutmin, Bapak Ibu sekalian, hadirin, Mbak Imti, kita memegang Arutmin memegang UPK baru diperbarui, izin usaha pertambangan khusus tahun 2020. Sebelumnya Arutmin adalah pemegang PKP 2B generasi pertama. Kita juga supplier utama di program 10 gigawatt ya dari PLN, kemudian kita juga adalah objek vital nasional dan supplier utama batubara di PLT Wasam-Asam. Dan khusus di Kintab, produksi 100% juga untuk suplai PLTU di Jawa Bali. Kemudian Arutmin, kita mempunyai 5 lokasi tambang di Senakin, Satui, Batu Licin, Asam-Asam, dan Kintab, dan kemudian satu coal terminal di Kabupaten Kota Baru di Kalimantan, semuanya di Kalimantan Selatan. Kemudian kita punya visi misi, Arutmin punya misi terkait program pengembangan masyarakat, visinya berdaya masyarakat tingkat tambang menjadi mandiri dan sejahtera. Kemudian misinya memberdayakan sumber daya lokal dengan berpegang pada nilai-nilai adat dan budaya setempat. Strategi yang kita lakukan dalam program PPM adalah membangun kemitraan terhadap saling menguntungkan antara perusahaan, masyarakat, pemerintah, dan mitra kerja. Hidup berdampingan dengan masyarakat, harmonis, dan saling percaya di mana perusahaan beroperasi. 3, membangun kesuadaian masyarakat dalam rangka mengelola dan mengembangkan potensi sumber daya lokal. Kemudian 4, berbasis komunitas dan sumber daya lokal. 5, melaksanakan prinsip-prinsip pengembangan masyarakat. Dan 6, menyiapkan kemandirian masyarakat pasca tambang. Ini adalah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan aturan yang termuat dalam Permen 26 tahun 2018 ataupun Kepmen 1824 yang berkaitan dengan kegiatan PPM kita. Kemudian saya coba sesuai dengan amanat dari Kepmen 1824, kita ada beberapa kegiatan. Saya snapshot aja ya Mbak ya. Kegiatan social mapping, ini kegiatan social mapping kita di lapangan. Kemudian sosialisasi program bersama masyarakat. Kemudian ini beberapa contoh bidang pendidikan. Kemudian saya pikir program-programnya hampir kurang lebih sama dengan yang sudah disampaikan oleh Kang Giwa tadi. Saya snapshot saja.
ini ada program kesehatan, program COVID-19 kemarin. Kemudian program pendapatan real dan ekonomi. Kita ada budidaya serai wangi. Serai wangi ini lagi kita develop untuk menjadi di beberapa penelitian serai wangi ini mampu untuk meningkatkan efisiensi penggunaan bahan bakar. Nah, kita lagi trial untuk nanti di fasilitas-fasilitas produksi kita, mudah-mudahan bisa berhasil. Mohon doanya Bapak Ibu sekalian. Kemudian pengembangan ekonomi kreatif, kemandirian ekonomi, kemudian program sosial budaya dan lingkungan. Kita punya kegiatan Arutmin Tenki, sekarang jadi Arutmin Borneoran. Jadi tiap bulan November Bapak Ibu sekalian yang suka lari bisa ke Kalimantan Selatan, kita bisa ikut 10K ataupun half marathon. Kemudian kita juga ada pelestarian terumbu karang, kebetulan di Kintab. Situasinya cukup mengembirakan, cuma memang tantangan terbesarnya adalah pada nelayan yang kadang masih pakai pukat harimau ya. Ini nelayan-nelayan dari Jawa justru malah yang agak cukup mengganggu. Kemudian, kelembagaan masyarakat. Saya akan cepat aja Mbak Imti ya. Halo? Nah, ini beberapa program unggulan kita. Ada Kampung Sehati. Ini di site Asam-Asam, ini dekat dengan salah satu site-nya Kang Giwa di GBG ya, sama-sama di Jorong. Ya, jadi satu desa yang jadi kampung proklim, kita intervensi dengan berbagai macam kegiatan. Kemudian ini ada restorasi mangrove di Pulau Burung, ini di Batu Licin, yang sekarang menjadi daerah wisata, jadi desa wisata Pulau Burung. Oke, saya singkat-singkat saja. Ini adalah pemanfaatan energi surya untuk masyarakat di sekitar pemanfaatan air bersih. Ini di site Senakin. Di Pit Manggis, salah satu pit kita yang sudah main klosur. Nah, kemudian program lainnya ini juga mengulang saja tadi. Operasi katarak, kita sudah hampir 10 tahun melakukan operasi katarak. Sudah hampir 3.000 mata yang kita operasi. Kita juga punya lembaga-lembaga pelatihan ya, jadi beberapa area site kita. Kemudian kita juga aktif di kegiatan sosial. Kemudian juga kegiatan-kegiatan infrastruktur. Nah, ini beberapa penghargaan kita tahun 2021. Kemudian penghargaan di tahun 2022. Kita dapat GMP Award, Good Mining Practices Award, yang dilakukan oleh Kementerian SDM. Satu untuk Enviro, satu utama, 4 pratama, dan untuk safety, 1 aditama, dan 1 utama. Kemudian kita juga sudah mengeluarkan sustainability report. Ini sudah yang kedua,
Institut Ebi Repo tahun 2020 dan tahun 2021. Kami dianggap berhasil, ini adalah tagline kami di Arutmin, kami dianggap berhasil apabila kami dapat diterima dan bermanfaat untuk masyarakat sekitar kita. Nah, dari berbagai macam upaya-upaya yang dilakukan oleh kegiatan CSR di pertambangan untuk menciptakan good community welfare ya. Ini ada beberapa instrumen yang bisa dijadikan satu referensi dari Meaning and Poverty Reduction Weber dan Fahar tahun 2021. Ada juga panduan yang cukup menarik yang cukup komprehensif dikeluarkan oleh ICMM ya, International Council on Mining and Metal. Itu detail sekali dia mengeluarkan ininya, makanya disebut sebagai Community Development Toolkit. Dan yang menarik juga adalah untuk mengukur keberadaan kegiatan-kegiatan CSR di pertambangan atau good mining practices yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan, memang saya meng-encourage untuk kita banyak-banyak melakukan studi. Nah, ini kebetulan Kang Giwa lagi studi S2 nih. Nanti studinya boleh diarutmin Kang Giwa. Tolong dikritisi. Siap. Ada Mas Nuya di situ. Kemarin Nuya cerita, katanya Nuya nggak boleh ngambil ininya di Arutmin gitu ya. Jadi nanti bisa kritisan itu. Boleh. Ayolah, kita banyak-banyak siap. Kajian tentang CSR, terutama peran CSR dalam mewujudkan community welfare ya. Ini beberapa contoh saja. Ini tadi yang dilakukan di Konawe Selatan, kemudian ini di Kota Baru, kemudian ini di Nusa Tenggara Barat, kemudian ini yang di luar negeri, Meaning and Quality of Public Services, ini bisa dijadikan contoh, kemudian Health Impact of Industrial Mining on Surrounding Communities, Local Perspective from Three Sub-Saharan African Countries. Nah, ini juga bisa dijadikan contoh. Dan ini saya pamer. Ini salah satu jurnal saya di JSDS, UGM. Saya coba mengukur kesediaan masyarakat membeli produk usaha mikro, kecil, dan menengah mitra perusahaan batubara di Kalimantan Selatan. Jadi ayo, Bapak-Ibu sekalian, kalau kita melaksanakan good mining practices, saya yakin good community welfare itu akan terwujud dengan baik. Pas adzan duhur di sini. Terima kasih Mbak Imti. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Siap, terima kasih banyak Pak Sukri atas sharing session-nya. Ini mohon maaf, ini agak sedikit menggema. Apakah Bapak-Ibu di device Bapak-Ibu seperti itu juga? Sedikit. Sedikit. Oke. Ini sudah. Baik, terima kasih banyak Pak Sukri dan Pak Giwa atas sharing session-nya. Nah, ini udah banyak pertanyaan juga nih yang ditujukan kepada Pak Sukri dan juga tadi beberapa udah dijawab sama Pak Giwa ya di kolom chat seperti itu. Mungkin ini langsung aja nih kita ke sesi tanya-jawab seperti itu. Kepada Bapak-Ibu, apakah ada yang mau bertanya? Silakan raise hand sebelum saya membacakan beberapa pertanyaannya. Oke. Mungkin langsung saja ya, Pak. Ya, ini ada dari Pak Akbar dari Yuti. Halo, Pak Akbar. Oke, mungkin langsung saja saya bacakan pertanyaannya. Bagaimana Pak caranya membuat program PPM yang diberikan kepada masyarakat akan terus berkelanjutan, tidak hanya bertahan 1 atau 2 tahun saja? Mungkin langsung saja kepada Pak Sukri, silakan Pak bisa dijawab. Ya, kalau dalam planning ya, tadi Pak Kang Giwa sudah menyampaikan bagaimana kita membuat planning kegiatan CSR. Itu yang pertama adalah memang kita bisa menggunakan pendekatan participatory role appraisal atau PRA. Yaitu kita, jadi gini, intinya adalah
kalau orang itu pingin minum, jangan dikasih makanan gitu. Maka itu akan sustain. Kemudian yang kedua juga, kalau saya sekarang kegiatan-kegiatan ekonomi terutama itu harus berorientasi pada profit. Kita harus dibungkus dengan manajemen yang baik sehingga kegiatan itu profit. Dan kegiatan CSR adalah kegiatan yang profit. Karena bentuk dari sustainability itu adalah kegiatan itu berorientasi pada profit. Itu menurut saya. Boleh teman-teman tidak setuju dengan pendapat saya, tapi menurut saya seperti itu. Karena ketika kita mendrive kegiatan CSR itu hanya sebatas ada, gitu, maka tidak ada eager untuk membuat ini terus sustain gitu. Tapi kalau kita membuat perencanaan yang baik, kemudian kita berorient apa namanya, dalam pengelolaannya juga baik, maka kedepannya juga pasti akan sustain. Seperti kita membuat usaha lah, usaha yang dari dana yang sudah kita keluarkan dari kegiatan CSR itu tentunya harus ada return on investment kan, harus ada ROI-nya, bukan hanya SROI-nya. Tapi harus ada return on investment-nya. Sehingga menurut saya kerangka berpikir itu yang harus dibangun. Yang pertama adalah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian berorientasi pada profit. Karena ketika kegiatan-kegiatan yang kita bangun itu memenuhi ekspektasi masyarakat, itu pasti akan sustain. Anggaplah begini, kalau logika sederhananya adalah kenapa Gojek itu kemudian bisa menjadi satu kegiatan ekonomi yang cukup menarik. Karena dia sudah mampu menyembuhkan kebutuhan masyarakat gitu loh. Ada pain apa namanya? Pain point-nya ya, itu. Ya, ada pain point yang sudah disembuhkan oleh keberadaan ini. Nah, kita juga dalam kegiatan CSR juga seperti itu. Harusnya seperti itu. Makanya kalau saya bilang, kalau di divisi CSR itu adalah membuat kegiatan profit baru atau membuat usaha-usaha baru gitu. Yang tidak sekalah kompleksnya dengan kegiatan-kegiatan operasional kita di pertambangan. Nah, itu challenge-nya makanya sangat besar. Itu menurut saya ya. Jadi pertanyaan dari Mbak siapa? Mbak Imti dari siapa tadi Mbak? Dari Pak Akbar, Pak. Ah ya, dari Pak Akbar tadi. Itu Pak Akbar di UT ya. Pak Akbar di UT mana Pak Akbar? Kalau boleh open mic. Izin Pak, itu bukan UT sebenarnya. Dari Universitas Terbuka Pak, mohon izin. Oh iya, Pak Akbar ini di Batu Licin ini ya. Oh iya. Siap. Mangga, mungkin Kang Giwa ada tambahan? Ya, tadi udah di chat duluan sih. Aku juga lupa chatnya tadi apa. Tapi intinya mah kurang lebih sama lah gitu ya. Konteksnya ke situ, kalau itu butuhnya air jangan makan gitu kan. Itu. Jadi sesuai dengan kondisi di sana sih. Kira-kira itu sih Pak Sukri sama. Makasih. Siap, terima kasih banyak Pak Sukri dan juga Pak Giwa ya atas jawabannya tadi ini. Pak Giwa juga sudah menjawab melalui kolom chat seperti itu ya. Mungkin selanjutnya ada beberapa pertanyaan lagi yang banyak banget nih. Mungkin Bapak-Ibu juga penasaran banget terkait mining industry ini ya. Mungkin ini dari Pak Hendy Hesa Mahendra. Halo Pak Hendy Hesa. Apakah ada di sini Pak Hendy? Oke, ini pertanyaannya kepada Pak Giwa dan Pak Sukri ya. Ada dua pertanyaan. Yang pertama berkaitan dengan benefit sosial dan juga ekonomi yang ada di mining seperti itu ya. Yang dan juga bagaimana perusahaan itu bisa membuat si benefit itu menjadi adil ya bagi masyarakat lokal seperti itu. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana mining industry di Indonesia dapat mengimprove their transparansi ya dan juga accountability dari dan juga
mengukur should they take to ensure that they are operating in the ethical and responsible manner seperti itu. Mungkin silakan Pak Giwa dulu untuk menjawab. Ya, ini pertanyaan dosen juga nih. Ya, ada missing kali ini ya. Ya, untuk pertanyaan pertama ya, secara what are the key social and economic benefit ya, industri tambang di Indonesia, tambang itu kan banyak ya macamnya ya, ada mineral dan batu bara ya. Kita bicara batu bara dulu deh ya, yang saya geluti nih dan Pak Sukri ya. Secara ekonomi, kalau dari turunannya cukup banyak ya. Listrik di rumah saya juga pakai listrik yang dari PLTU ya. PLTU banyaknya, dan bauran energi Indonesia itu masih 50%-nya PLTU. Sisanya itu ada yang dari gas, dari apa tuh, dari diesel, dari macam-macam ya. Tapi semuanya hampir setengahnya ya, itu 50%-nya itu PLTU. Jadi dari batubara. Jadi jelas ini kalau turunannya dengan ada listrik kan kita bisa macam-macam ya. Nah, kita bisa melakukan online meeting seperti ini dan sebagainya gitu. Dan saya pikir kalau mau dilihat multiplier efeknya sih, ya saya juga belum pernah hitung ya, tapi pasti akan banyak itu ya. Gitu. Secara sosial saya pikir juga ini ya, selain di batu baranya sendiri ya, itu ada program PPM yang memang dianjurkan ya. Gitu ya. Selain itu juga aspek sosial ya dari di luar scope istilahnya tadi ya, listrik sendiri ya, kita bicara listrik lah gitu, di benefit untuk Indonesia kan tadi gitu ya, lalu dari pajak. Nah, pajak juga banyak, dari royalti gitu ya, terus PNBP, saya nggak tahu besarnya berapa ya Pak Sukri ya, cuman kelihatannya juga dengan naiknya sekarang apa harga batu bara ini, kita bicara batu bara ya, pasti itu PNBP juga, setoran PNBP dan sebagainya, royalti kalau digabung satu gitu ya juga besar juga saya pikir gitu ya, which is itu untuk pembangunan Indonesia juga itu. Lalu yang kedua apa, transparansi akuntabilitas ya. Sebenarnya kalau di perusahaan TBK ya, di TBK itu memang dituntut untuk terbuka sih ya, transparansi gitu ya. Kalau seperti di ITM ini kan dia udah terbuka TBK sehingga mungkin bisa diakses aja istilahnya untuk SE report, annual report itu kan di website udah ada ya. Kalau di itu kita kan itm.co.id bisa dilihat situ gitu ya. Dan satu hal lagi memang pertambangan itu kan izinnya dari pemerintah ya gitu kan. Yang sulit itu memang mungkin ya yang tambang-tambang yang sekarang yang tidak berizin, tapi kan kita tidak bicara di aspek itu ya, itu banyak itu memang itu kondisi itu ya. Tapi kalau secara umum ya, saya pikir banyak manfaatnya ya gitu ya. Bukan karena seorang tambang, kita aja statistik lah lihat gitu ya sekarang ya, penerimaan negara yang lumayan cukup besar itu dari pertambangan dan juga sawit ya kemarin. Kira-kira itu, makasih. Di sektor non migas ya, makasih. Oke, siap. Terima kasih Pak Giwa. Silakan Pak Sukri untuk menambahkan, Pak. Saya tadi menyampaikan dalam paparan saya kaitannya industri pertambangan dengan SDGs. Jadi, apa kontribusi pertambangan terhadap SDGs ini untuk menjawab pertanyaan pertama dari Mas Hendy ya. Jadi, itu banyak sekali aspek yang sudah diberikan oleh pertambangan, nanti bisa di cari itu materinya dari JCASI. Kemudian kalau bagaimana perusahaan bisa memastikan bahwasanya ini bisa terdistribusi secara apa namanya, secara adil ya di tengah masyarakat. Ini pertanyaan susah memang untuk dijawab karena memang kalau saya mungkin menjawabnya akan begini. Pada titik keadilan menurut siapa dulu gitu yang ingin kita ini kan? Karena memang masyarakat ini kadang juga ketika kegiatan CD saja lah atau CSR saja lah misalnya. Ada satu masyarakat. Kita kan membuat ini ya, wilayah-wilayah. Ada ring 1 kalau istilahnya di pertambangan, ring 2, ring 3 gitu.
tentunya kegiatan yang paling prioritas adalah kegiatan di daerah Ring 1. Tapi Ring 1 ini kan juga jumlahnya banyak dari berbagai macam desa. Kadang tidak satu kecamatan, misalnya di Kintab saja ya, ini pengalaman saya, dari 13 desa, Ring 1 kita hanya 6 desa. Bagaimana desa-desa yang lain? Kemudian di dalam struktur masyarakat di Ring 1 sendiri di satu desa, ini kan juga tidak semuanya bisa menikmati. Kita akan prioritas pada masyarakat-masyarakat yang kurang mampu gitu misalnya. Karena masyarakat rentan adalah masyarakat yang paling layak untuk kita bantu. Nah, tentunya juga tidak semuanya bisa terima. Makanya konsep keadilan yang disampaikan itu seperti apa? Belum lagi kalau kita berdiskusi tentang pembagian perimbangan keuangan antara pusat dan daerah misalnya. Tadi Kang Giwa menyampaikan izin pertambangan kan dari pemerintah pusat. Nah, ini terjadi polemik juga tuh antara, wah, kalau ini daerah saya maka saya harus dapat paling banyak. Sementara daerah-daerah yang lain dapatnya sedikit aja. Nah, kalau konteksnya sebagai pemerintah pusat kan, ya daerah-daerah yang tidak kaya kan juga harus tetap dibantu gitu, harus tetap dapat pendanaan kan gitu. Jadi memang konteks keadilan yang ingin disampaikan atau yang dimaksud oleh Mas Hendy ini saya masih agak rancu. Tapi upaya-upaya yang dilakukan adalah ya kita memprioritaskanlah masyarakat-masyarakat yang paling terdampak, dan dari masyarakat yang terdampak itu dari masyarakat yang paling vulnerable, paling rentan. Itu yang kita upayakan. Kemudian pertanyaan yang kedua terkait dengan accountability. Sekarang pemerintah itu sudah berlomba-lomba, salah satunya dengan proper. Proper itu adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menilai sejauh mana perusahaan-perusahaan itu obey terhadap aturan-aturan pemerintah. Terutama berkaitan dengan kegiatan-kegiatan lingkungan gitu ya. Dan kegiatan CSR juga gitu. Perusahaan-perusahaan yang mendapatkan proper emas itu dia sudah beyond compliance, itu comply terhadap aturan pemerintah dan dia melakukan kegiatan yang lebih advance daripada sekedar ini. Nah, itu juga bentuk dari pertanggungjawaban perusahaan terhadap masyarakat secara luas. Kemudian tadi pada Kang Giwa juga menyatakan pada perusahaan TBK gitu, kita mengeluarkan dokumen-dokumen ya, salah satunya yang Admin juga sudah keluarkan adalah sustainability report. Sustainability report ini satu dokumen yang memang secara global digunakan dan standarnya juga jelas ya. Standarnya ada, mengacu pada Global Reporting Initiative yang di situ adalah bentuk dari disclosure atau pertanggungjawaban kita terhadap masyarakat ya, apa yang sudah kita lakukan dan upaya-upaya yang kita lakukan. Jadi itu termasuk juga kegiatan-kegiatan seperti ini, saya pikir ini adalah bentuk accountability perusahaan. Makanya kita dari perusahaan sangat mendukung ketika kita diundang untuk acara-acara seperti ini ya. Karena ini adalah bentuk dari penyampaian kita kepada masyarakat terhadap kegiatan kita. Kurang lebih begitu Mbak, tambahan dari saya. Siap, terima kasih banyak Pak Sukri atas tambahannya. Dan seperti itu Pak Hendy, apakah ada yang mau ditambahkan dari Pak Hendy sendiri? Sepertinya ini sudah cukup. Oke. Thank you Pak Hendy, Pak Giwa, dan Pak Sukri. Mungkin ini ada satu pertanyaan yang cukup menarik juga dari Mbak Kamila Dwi Kurniawati. Izin bertanya Pak, bagaimana program yang dilaksanakan bisa diarahkan ke empowerment sementara masyarakat masih cenderung melihat CSR dari segi charity yang lepas putus dan juga infrastruktur. Sementara pada beberapa kelompok masyarakat, program empowerment dan capacity building tidak terlalu menarik bagi masyarakat. Mungkin silakan Pak Giwa terlebih dahulu Pak untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Kamila Dwi. Pak Giwa dulu, saya nambahin aja nanti. Siap. Balik dong. Ya, ini yang tadi ya, yang nomor 1, nomor 2 tadi itu ya. Yang ini ya, yang CSR itu ya, charity ya. Ini ya tadi balik lagi tuh ke Pak Sukri juga nih kayaknya.
ya teori keadilan dan sebagainya, karena ada teori keadilan juga, kalau diadil tuh apa sama rata semua gitu, berarti kebagian semua gitu kan konteks charity. Tapi beginilah ya konteksnya, kita perlu ada assessment ya, karena merubah paradigma masyarakat itu kan juga tidak mudah ya. Makanya tadi salah satu, kalau saya dari saya ya, teori apa istilahnya the big challenge-nya itu adalah dari para CDO-nya juga gitu ya. Ini juga harus bisa memberikan pemahaman ya kepada masyarakat itu dengan baik dan benar gitu. Bahwasanya program kita lakukan adalah lebih kepada pemberdayaan gitu kan, bukan bagi-bagi istilahnya ya, istilahnya charity lah atau apa begini modelnya ya. Dan ini ini juga teori-teori aja sih ya gitu. Cuman memang pada praktek di lapangnya perlu assessment gitu ya. Assessment di awal gitu, apa sih kebutuhan gitu ya. Dan saya pikir di awal itu tadi sudah disampaikan Pak Supri juga, model apa rule appraisal dan sebagainya atau di social mapping kan bisa kelihatan ya sebenarnya yang dibutuhkan oleh masyarakat itu seperti apa dan seberapa besar kita bisa berkontribusi. Sekali lagi, program-program PPM itu tidak menggantikan program ataupun tugas dan peran-perannya pemerintah ya. Gitu ya. Karena kita ini juga ya perusahaan itu juga ada batasnya gitu ya. Kita sebagai perusahaan tambang apalagi ya, dan juga dari sisi finansial juga mungkin kita juga terbatas, bedalah dengan pemerintah gitu ya. Jadi kita bisa berkontribusi apa? Makanya saya pikir selain tadi ada pemetaan ya, perlu juga memang teman-teman itu, terutama dari yang kami lakukan ya di ITM ya, ikut musrenbangnya sih memang. Itu ya, kadang-kadang musrenbang itu bisa kelihatan kita tugasnya dan apa. Itu. Kalau terkait dengan tadi charity, saya pikir ya istilahnya saya juga belum ada kata yang baku ya, siapa tahu yang saya lakukan ini tidak sama juga misalkan konteksnya di tempat yang lain, tapi sekali lagi assessment itu aja sih, lebih ke situ saya. Mungkin Pak Sukri ini yang banyak pengalaman ya, silakan Pak ini ya. Itu. Thank you. Ya. Terima kasih. Silakan Pak Sukri. Saya itu kalau di kantor pernah mendefinisikan diri sebagai social engineer. Di antara perusahaan apa nama teman-teman engineer gitu kan, saya mentasbihkan diri jadi social engineer karena memang kegiatan CDA community development itu kegiatan yang panjang, tidak bisa hanya setahun dua tahun gitu ya, dan perubahan sosial itu tidak bisa terjadi dalam kurun waktu yang sangat pendek. Kalau saya melihatnya begini, apakah kegiatan charity itu bisa digantikan dengan kegiatan empowerment? Kalau saya, mereka saling mengisi. Ibaratnya dua keping mata uang ya, dua sisi keping mata uang. Itu dia akan saling mengisi. Akan tetap ada kegiatan-kegiatan charity. Tetapi juga dari kegiatan charity itu harus dicari apa yang bisa empowering dari kegiatan charity itu. Misalnya, kita melakukan beasiswa. Beasiswa itu kan charity, tapi bagaimana kegiatan beasiswa tadi bisa empowering? Oke, awalnya beasiswa saja buat masyarakat yang kurang mampu. Tapi ketika kita melaksanakan beasiswa, beasiswa tadi harus kita adakan misalnya penguatan kualitas dari si penerima beasiswanya, ada pendidikan tambahan, ada apa segala macam, dibuat target gitu, sehingga nanti dibuat apa namanya ini juga, jadi si penerima beasiswa itu bukan hanya menerima saja, tetapi dia juga tergerak untuk melakukan sesuatu yang lebih, misalnya dari nilainya, kemudian dari keaktifan organisasinya, kemudian dari kontribusi terhadap masyarakatnya. Itu tiga hal itu bisa kita attach-kan kepada penerima beasiswa gitu, yang tadi awalnya charity tapi kemudian dia bisa menjadi empowering gitu loh. Jadi memang ini adalah kemampuan dari CDO ya untuk membuat ini mix gitu antara kegiatan charity dan kegiatan ini. Atau misalnya juga kegiatan charity pembangunan masjid gitu misalnya. Masjid itu kan charity ya. Tetapi ketika bagaimana masjid yang sudah kita bangun itu terempowering gitu dengan kegiatan-kegiatan yang lebih luas gitu. Atau kemudian ada timbul misalnya Baitul Mal di masjid gitu yang bisa
mengajak masyarakat sekitar untuk saling membantu gitu ya. Nah ini kan juga bentuk-bentuk empowering gitu. Jadi memang saya pikir charity ini adalah program yang akan selalu ada dan sebagai pintu masuk yang justru bisa kita manfaatkan untuk empowering kepada masyarakat. Dan memang kegiatan charity adalah kegiatan yang sangat mudah dilihat oleh masyarakat dan sangat mudah dinilai gitu loh. Ya itu kita manfaatkan. Kelebihan kegiatan charity tetap kita manfaatkan, tetapi juga diintroduce, kita tambahi dengan kegiatan-kegiatan yang empowering. Jadi jangan dikotomikan antara charity dan apa namanya empowering gitu. Harusnya kita justru malah bersinergi. Betul betul Pak Sukri, itu setuju itu. Ya. Siap, betul Pak. Menjadi pintu masuk ya Pak kegiatan charity itu. Mungkin ini juga tergantung dari inovasi dan kreativiti dari si social engineer tadi ya Pak ya, yang Pak Sukri sebutkan tadi ya, mungkin, atau community development yang ada di perusahaan seperti itu. Mungkin seperti itu Pak Sukri dan Pak Giwa. Mungkin ini ada sebenarnya masih banyak pertanyaan Pak, cuman kebetulan waktunya sudah perlu kita sambung untuk diskusi lainnya sepertinya Pak, Pak Giwa dan Pak Sukri. Mungkin seperti itu Pak Giwa dan Pak Sukri, terima kasih banyak atas waktunya. Mungkin sebelum kita menutup kegiatan pada pagi menjelang siang ini, mungkin saya mau minta closing statement dulu nih dari Pak Sukri dan Pak Giwa terkait good mining practice for good community welfare ini nih. Mungkin dimulai dari Pak Sukri terlebih dahulu. Silakan Pak Sukri. Ya, perusahaan yang baik, berorientasi baik, bertujuan baik, pasti akan menggunakan cara-cara yang baik. Good mining practices adalah satu tools yang sudah dibuat oleh pemerintah untuk kita ikuti oleh perusahaan-perusahaan pertambangan khususnya, sehingga dengan kita mengikuti itu saja, maka secara tidak langsung dan secara secara akibat yang ditimbulkannya, insya Allah akan menimbulkan good community welfare. Nah, tinggal upaya ini memang terus digaungkan. Ayo sama-sama melaksanakan good mining practices. Sehingga keberadaan tambang, keberadaan material tambang yang sangat bermanfaat untuk kehidupan manusia ini juga digali dengan cara-cara yang baik. Ya kan? Dampaknya juga bisa diminimalisir, atau bahkan keberadaannya justru malah membuat masyarakat sekitarnya, terutama masyarakat terdampak, mendapatkan manfaat secara langsung dari keberadaan kegiatan ekonomi yang tidak bersinggungan langsung dengan material tambangnya. Oleh karena itu, ayo semuanya ikuti aturan yang sudah diberikan oleh pemerintah, taati baik-baik, dan insya Allah semuanya akan jadi baik. Kebermanfaatannya akan lebih akan semakin banyak lah gitu. Dan bagi para CDO atau orang yang berkecimpung di CSR, ini adalah ladang yang cukup baik bagi kita untuk mengeksplorasi, memperkaya diri kita. Tadi saya membaca tulisan Mbak Anita Wijayanti kayaknya, CDO berarti harus cerdas secara teknis, seni, dan hati ya Pak. Ya memang begitulah. Dan ini adalah pekerjaan yang sangat menantang, bukan hanya secara teknis, tapi juga hal-hal yang non-teknis. Dan ini adalah, saya pikir, pekerjaan yang sangat baik, gitu ya. Pekerjaan yang sangat baik dan banyak didoakan oleh orang-orang lah, insya Allah begitu. Demikian mungkin closing statement dari saya. Enggak, Kang, Mbak. Siap, terima kasih banyak Pak Sukri. Mungkin silakan Pak Giwa. Ya, makasih Mbak Inti. Ya, closing statement saya, karena ini kita bergerak di pertambangan dan ada tema good mining practices ya. Saya kembali aja ke pasal 33 ayat 3 ya. Bumi dan air dan kekayaan alam yang tergantung di dalamnya
dikuasai ya oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, dikuasai oleh negara ini berarti kalau untuk batu bara, mineral ini ada di bawah Kementerian SDM ya. Dan digunakan kemakmuran sebesar-besarnya ini berarti ada peran serta para CDO juga nih ya di situ satu, dan juga dipraktikkan dengan cara-cara yang prinsip-prinsip yang baik dalam pertambangan ya, yang tidak membahayakan lingkungan dan tidak merugikan masyarakat, yaitu melalui GMP tadi ya, good mining practices ya, memang sudah diatur gitu. Itu saja. Dan untuk CDO ya harus ada merah putihnya di hati dan juga do by heart. Itu slogannya ITM itu do by heart ya gitu. Jadi bekerja dengan hati. Tadi sudah disampaikan oleh siapa? Ibu Anita ya, gitu. Do by heart. Enggak hitung-hitungan. Kalau hitung-hitungan susah. Karena kadang-kadang kita tuh jam kerjanya di luar jam kerja, orang udah pulang, kita ketemu masyarakat kan malam. Ya enggak, kadang-kadang ada yang begitu kan. Tidak semuanya ngikut jam kerja kantor kita gitu. Ya, kira-kira itu yang Mbak Inti ya. Terima kasih. Siap, baik. Terima kasih banyak Pak Giwa dan Pak Sukri atas sharing session-nya tadi berkaitan dengan inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh ITM dan juga Arutmin ya dalam membuat sebuah community itu sejahtera dalam lingkar tambang seperti itu ya Pak Giwa dan Pak Sukri. Sekian, terima kasih banyak Pak Giwa, dan ini saya ingatkan juga kepada Bapak Ibu yang hadir pada kegiatan CSR Stories kali ini bisa mengisi link feedback pada kolom komentar seperti itu ya, linknya sudah dibagikan. Sebelumnya, sebelum kita mengakhiri, mungkin kita akan mengcapture dulu nih kegiatan pagi hari ini. Mungkin Bapak Ibu bisa mengaktifkan kameranya terlebih dahulu, kita akan berfoto bersama nih. Oke, sudah. Baik, mungkin kepada panitia mungkin bisa dibantu ya untuk mengcapture Bapak Ibu sekalian. Mungkin saya hitung slide pertama ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, next slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu atas waktu dan kesempatannya pada kegiatan CSR Stories dengan tema Good Mining Practice for Good Community Welfare. Seperti apa yang dikatakan oleh Pak Sukri dan Pak Giwa, seperti itu ya, yang tadi berkaitan dengan Good Mining Practice, kalau dilakukan dengan benar atau dengan baik, seperti itu, akan menciptakan Good Community Welfare. Seperti itu, terima kasih banyak kepada Bapak-Ibu sekalian, dan terima kasih Pak Giwa dan Pak Sukri atas waktunya. Saya Imti Hana, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata ataupun perkataan saya. Saya akhiri kegiatan pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak semuanya Mbak Imti, Pak Sukri, makasih banyak semuanya. Makasih Kang. Ya, ngopi Kang. Siap. Nih ngopi di Kalsel teh. Ya, makasih. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan,
Seperti yang kita tahu, sektor bisnis punya kontribusi yang sangat signifikan. Dari situlah kami dari Olah Karsa memiliki visi untuk menciptakan inovasi di bidang corporate social responsibility dalam rangka mendorong ekosistem bisnis yang berkelanjutan, dan kemudian dari situ akan berdampak terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Olah Karsa merupakan sebuah perusahaan yang selama ini memberikan pelayanan secara end-to-end. End-to-end yang kami maksud adalah kami memberikan pelayanan mulai dari hulu hingga ke hilir. Artinya dalam konteks perencanaan sampai kepada memastikan dampak tersebut berjalan secara optimal, baik untuk perusahaan dan seluruh stakeholder. Dalam mewujudkan ekosistem bisnis yang berkelanjutan, kami menciptakan berbagai macam inovasi produk dan layanan. CSR Software Management, aplikasi pertama di Indonesia yang membantu perusahaan dalam tata kelola dan manajemen program CSR secara lebih efisien, efektif, dan terintegrasi melalui Social Responsibility Application atau SRF. CSR Research and Development, kami membantu perusahaan dalam dukungan riset dan pengembangan untuk perencanaan dan evaluasi program CSR perusahaan. CSR Innovation merupakan layanan asistensi program CSR yang sesuai dengan core bisnis dari perusahaan. CSR Communication, layanan yang kami berikan kepada perusahaan dalam mendesain berbagai strategi komunikasi CSR. Future CSR adalah spirit dan tekad kami untuk terus membawa perbaikan dan perubahan dalam tata kelola dan manajemen corporate social responsibility agar bisa beradaptasi dengan kebutuhan zaman. Kami percaya bahwa bisnis yang relevan dengan zaman adalah bisnis yang mengedepankan kinerja environment, social, and governance sebagai aspek kunci keberhasilan dalam bisnisnya. Bayangkan, manajemen dan tata kelola CSR dalam satu aplikasi. Memperkenalkan, Social Responsibility Application, SRF. Tata kelola dan manajemen program CSR lebih terstruktur, monitoring program CSR secara real-time, menampilkan laporan dengan cepat dan interaktif, dan lebih banyak insight data untuk pengambilan keputusan strategis CSR. Berbagai macam modul yang akan memudahkan manajemen CSR perusahaan, research, manage, monitor, measure, mengakomodir setiap kebutuhan manajemen dan tata kelola CSR. With SRF, toward sustainable.